Melakukan pemilihan ini jam 9 insya Allah kami berkumpul dengan Forkopimda dengan SOPD juga yang terlibat untuk monitoring melihat TPS kelilingnya. Kebetulan saya kena zona daerah pesisir dari Empat Timur, Bawah Hilir sama dengan Kecamatan Sungai Kunyit. Himbauan Ibu? Mudah-mudahan dengan adanya pemilu yang serentak ini membuat negara kita aman dan yang kita pilih memang betul-betul orang yang berkualitas bisa membangun Indonesia ini. Oke. Siap, kita jawab. Bapak Hedrianus Muksin. Untuk hadap hasil nanti, Pak. Ya, himbauan kita pertama kepada panitia pelaksana. Ya, ini yang pertama harus berlaku jujur ya. Nah, kita azas daripada pemilu itu ada azas jujur adil ya. Nah, jadi kita sebagai panitia harus berlaku jujur. Nanti hati-hati ya. Sisa suara yang tak milih itu jangan nak dijual-jual. Berdosa dunia akhirat. Ah itu ya, nanggung dosanya. Ajab Allah nanti. Ah itu. Jadi ya. Jadi transparan. Berapa suara yang ada, yang terpilih, yang tidak datang, itu disampaikan juga. Oh, iya. Ya, pokok itu ya pesan saya dengan panitia pemilihan ini. Nah, kalau kita bertugas sesuai dengan aturan, sesuai dengan insya Allah, ya. Nah, itu amal, insya Allah amal, kita. Amal kita juga. Kita. Nah, jadi jangan sampai lah. Yang membuat masalah ini kan nanti dari sini, dari sana. Ya. Nah, apalagi sampai ke nanti KPU. Yeah. Nah, banyaknya kan kadang-kadang suara digelembungkan di apa ini, ulah panitia ini. Nah, ya. Nah, jangan ada yang seperti itu. Udahlah, kita dah zaman sekarang dah zamannya gila seperti itu. Ya. Ibu, tahu pesan saya. Pemilihan Bapak. Kalau boleh tahu untuk pemilihan Bapak. Rahasia Allah. Rahasia.